Sabtu 2 Mei 2020, Simpson Tota peduli pencegahan virus corona. Balon Bupati Toba Simpson Panjaitan bersama komunitas Gerakan Anak Muda Peduli Danau Toba atau Gampi Taparapat membagikan kue, masker, dan bandrek dalam kemasan di Pasar Pekan dan Pelabuhan Aji Bata. Pemerintah telah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dalam pencegahan penyebaran virus corona. Simpson Panjaitan membagikan masker kainan medis hasil home industry yang dapat digunakan secara berulang kali dan tetap dapat melindungi masyarakat dari penularan virus corona. Hai, kami dari komunitas Gampi Talik Toba, Gerakan Anak Muda Peduli Danau Toba. Di sini kami melakukan kegiatan aksi sosial. Kebetulan jumpa dengan Bapak Balon Bupati Simpson Panjaitan. Jadi kami ngelakuinnya bersama-sama. Bukan soal banyaknya atau berapanya kami kasih, cuman kepedulian kami terhadap masyarakat. Di sini kami ngebagiin makanan sejenis jajanan pasar. Itu untuk para pedagang yang ada di pasaran ini. Sumber dananya itu kita cari sendiri. Kita enggak ngambil dari orang, kita enggak disponsorin dari orang, kita ngambil sendiri. Itu gunanya untuk mengajak para pemuda biar mereka ngelakuin, bukan besarnya apa yang kita kasih, tetapi tulusnya hati kita membantu mereka yang hidup. Gampita menjadi contoh dan teladan bagi pemuda-pemuda sekitar Danau Toba. Hidup Gampita, hidup Toba. Kondisi ini juga mendorong komunitas muda Gampita Parapat yang secara bersamaan membagikan kue gratis sebagai bentuk partisipasi di tengah wabah virus corona. Inilah. Dari dia yang kasih tahu. Dari Aji Bata, Toba TV melaporkan. Agus Simpson Panjaitan.